Dari hasil penelitian tim geologi dunia, geopard merangin merupakan geopard tertua di dunia, di mana umurnya sudah mencapai 300 juta tahun. Geopard yang sudah berstatus geopard nasional ini sudah dua kali diusulkan menjadi cagar budaya UNESCO, namun gagal. Di tahun 2017, pemerintah diminta untuk mengajukan kembali ke Kementerian SDM. Jika dua tahun terakhir ada 4 saingan merangin di Indonesia, namun tahun ini kembali bertambah dengan ditemukannya geopard di Bangka Belitung. Dalam tahun ini juga tim dari UNESCO bakal datang ke Merangin untuk melakukan penilaian ulang. Sekarang pemerintah Kabupaten Merangin harus mengusulkan ke Kementerian ESDM dan Badan Geologi untuk persiapan penilaian asesor untuk 2017 ini. Dan ini sekarang bertambah satu lagi geopark Indonesia, yaitu adanya geopark Bangka Belitung. Jika dua tahun lalu luas geopark Merangin mencakup beberapa kabupaten, di antaranya Kerinci, Sarolangun, dan Tanjab Timur, namun untuk kali ini yang akan dinilai hanya mencakup wilayah Merangin saja. Lut Hidayat, Jambi TV.